Ini fungsi perut buncit. Ketika punya anak bayi, bisa jadi tempat duduk. Pi? Iya, Mi. Ada apa? Pi, beliin cabai dong. Aku mau nyambel. Ya udah, sini. Mana uangnya? A few moments later. Mi, nggak ada cabenya, adanya lombok. Nih, uangnya balikin lagi. Mi, hari ini sarapan sama apa? Hari ini sarapan sama ikan aja. Boleh tuh, kayaknya enak. Nih, makan sama ikan. Nih, pengen makan dong. Ada makanan apa? Oh, kamu pengen makan? Ada tuh sayur sama nasi. Boleh deh. Oke. Makan. Nih, nasi sama sayur. Lo kok mentah, Mi? Ya, kan aku bilang nasi sama sayur. Itu kan sayur. Ya. Ini kamu makan lagi gak? Oh iya, Pi. Kenapa? Ambilin air, Mi. Keselak. Oh iya, sebentar. Sebentar, Mi. Loh, kok ada ikannya? Ini air apa, Mi? Air kolam. Ini ada air. Mi, jalan yuk. Kemana? Mana aja, jalan-jalan, lihat-lihat, siapa tahu ada makanan. Ah, jelas. Pi, main yuk. Kemana? Kemana aja? Suntuk di rumah terus. Udah, yuk. Mi, kamu makannya kayak gituan doang? Iya. Waduh, makan di luar yuk. Udah, Pi, ayo. Bah, kamu mau kemana? Kan aku bilang makan di luar. Ya, halo, Mi. Di mana, Pi? Cepetan pulang. Ntar dulu lah, lagi nongkrong. Cepetan pulang. Kalau enggak? Kalau enggak apa? Bikinin es teh dong. Panas banget nih. Oke, Pi, siap. Airnya mana? Kok es sama tehnya doang? Nih airnya. Seru banget nih hari ini. Habis lagi. Mi, buatin kopi dong. Pusing banget pala, belum ngopi dari SD nih. Ayo dong, makannya habisin. Masih banyak nih. Api! Iya, Mi. Si Ade nih, makannya gak dihabisin. Dibuang aja dah. Mm-hmm.
dong, baru dapat duit nih. Ini 200 buat aku, 300 buat orang tua. Ini sisanya nih buat kamu tuh paling banyak. Aku gak mau sisa. Kenapa? Kan sisanya paling banyak. Aku tuh gak mau disisain. Terus maunya kayak gimana? Maunya aku gini, 500 buat aku, 300 buat orang tua. Ini sisanya buat kamu. Kan sama aja. Kok begini? Sini. Apa nih? Aku aja yang nyuci, kamu ganti anaknya. Nih, si Ade-e. Tuh, lihat. Cebokin atuh, bisa kan? Oke, bisa dong. Berat sih berat, nggak batu juga kali. Susah punya istri, tukang ngerajin. Realita JT Bapak, ketika libur kerja. Ketika pengen Olga, tapi malah disuruh. Hasu. Ketika waktunya tidur, istri dan anak sudah pada tidur. Sisa segini. Kasurnya penuh, guys. Haha. Perbedaan makan sebelum menikah, setelah menikah.
setelah punya anak. Ketika belanja, yang dibeli oleh istri. Ketika waktunya tidur, istri dan anak sudah pada tidur. Kasurnya penuh, guys. Haha.